3. Kedua pemain tersebut adalah Muhammad Fani Aulia dan Irfan Afandi yang langsung bergabung dalam sesi latihan bersama Mat Halil dan kawan-kawan di lapangan Persebaya Karanggayam Surabaya. Berposisi sebagai winger kiri, Muhammad Fani Aulia sempat bersinar saat membela Persiraja Banda Aceh dan PDI United. Mudah-mudahan saya lolos dari seleksi dan ingin membawa Persebaya menjadi naik ke Liga 1. Sementara Irfan Afandi yang berposisi sebagai striker akan bersaing dengan pemain senior Rahmat Afandi serta penyerang lokal Irsani Zulmi untuk mendapatkan satu tempat di Persebaya Surabaya. Sementara melihat penampilan anak, kalau saya hitung dua lah ya, yang sama ini mungkin perlu adaptasi, kita lihat sampai sejauh mana sampai hari Sabtu besok. Kedua pemain baru ini merupakan rekomendasi pelatih Iwan Setiawan setelah tahun lalu ia melihat secara langsung kualitas sang pemain. Riproto Purnawanto, Surabaya.